Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kabar baik. Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah. Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Okey, baiklah. Okey, hari ini kita akan buat kelainan di mana kita nak mencari yang motivated di antara para pelajar sekalian. Okey, jadi bagi para pelajar semua, anda diberikan masa selama 2 hingga 3 minit. Kemudian dalam bahasa Melayu, tema bebas dan berkonsepkan motivasi. Okey, jadi memandangkan tak ada siapa pun tanya dalam grup, yang ada pun tanya PM tepi saya macam mana nak buat speech semua tu. Okay, jadi saya anggap semua dah bersedia dengan teks masing-masing, semua dah bersedia dengan kamera masing-masing, semua dah bersedia dengan mic masing-masing. Jadi saya akan ambil kedatangan hari ini. Kedatangan hari ini saya ambil dengan cara selepas awak speech, kita komen sikit, kemudian baru kita tik kehadiran. Okey, boleh? Boleh tak semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, good. Kasih Lutfi, minggu lepas datang tak? Ah, ya, madam. Minggu lepas datang tak? Ah, minggu lepas saya tak masuk. Alright, kenapa ya? Minggu lepas saya tak ingat kokok yang Rabu petang tu. Lepas tu, time petang tu saya keluar dengan mak saya di hospital. Oh, okey. Nanti bagi saya surat ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan speech, bukanlah pertandingan sebenarnya, tapi kita nak sharing moment dengan rakan sekelas. Okey, bila lagi kita nak tunjukkan bakat, bila lagi kita nak tunjukkan kemampuan diri. Jadi saya bagi peluang gunakan platform hari ini untuk kembangkan bakat awak, kembangkan potensi awak dalam menyampaikan satu syarahan. Syarahan pendek saja. Kita buat santai, kita buat relax. So jangan rasa terlalu nervous, jangan rasa terlalu tertekan, okey? Just relax. Alright. Tapi sebelum tu, okey, macam sem lepas kita dah ada AJK kelas. Jadi saya nak tanya untuk sem ni, adakah kita nak menggunakan barisan AJK yang sama ataupun awak rasa kita nak lantik AJK baru? Okey, macam mana? Yang sama, madam. Yang sama. Okay, yang barisan yang lama ni okey ke tak? Akmal Lutfi, Razi. Okay, Razi lah. Tukar. Hakim Ayin kata tak, Azman kata tak. Okay, jadi saya minta mana? Tukar. Okay, Cik Hafiz kata tak. Okay, barisan lama semua nak tukar. Jadi saya bagi peluang lah muka-muka baru untuk menjawatkan kelas kita pada semester kali ni. Okay, jangan risau. Kita relax-relax je. Kita tak ada pegang jawatan berat-berat pun. Jangan rasa tertekan. Anggap ni sebagai satu pengalaman. Okey, jadi boleh tak sebelum kita mulakan, kita buat undian untuk lantik AJK kelas dulu, boleh? Boleh ke tidak? Boleh, boleh. Boleh. Okey, baiklah. Okey, pertama sekali untuk ketua kelas kita. Okey, ada siapa-siapa nak mencadangkan ataupun terus nak volunteer? Saya. Ayah Afwan. Saya mencadangkan Muhammad Arif Jeffrey. Arif Jeffrey. Arif Jeffrey ada ke? Arif Jeffrey dah masuk ke? Arif ada. Arif di mana Arif? Saya madam. Okay, adakah Arif bersetuju? Tak setuju. Cukup hati dia tak setuju. Okay, kita bagi dua pencalonan lah. Okay, satu Arif, satu lagi. Saya madam, saya mencadangkan Akmal Lutfi madam. Akmal dah selepas, dia tak boleh orang yang sama. Bagi orang lain pula. Tukar-tukar, janganlah aku je tukar-tukar. Saya mencadangkan Muhammad Fakhrul Razi Rupi. Okay, so Fakhrul Razi ya. Razi okey Razi? Orat tak orat? Saya tak boleh lah madam. Asyik dah tak boleh. Hey. Okay, ada siapa yang lain? Saya mencadangkan Muhammad Fidaus. Fidaus. Okay, Fidaus dah masuk belum? Setuju.
Eh, jangan sebegitu, bahaya saudara sekalian. Eh, jangan main sebegitu. Setuju, setuju. Okey, sabar, sabar. Okay, pemandangnya dah ada dua nama, Arif dan Encik Firdaus. Okey, di ruangan chat. Okey, di ruangan chat tu boleh letak. Okey, pertama Arif, kedua Firdaus. Tak payah tulis nama tau. Just tulis nombor saja. Okey, nombor satu Arif, nombor dua Firdaus. Saya akan tengok mana yang paling banyak. Secara random, kemudian saya terus speak. Okey, dalam kiraan tiga. Ready masing-masing dengan keyboard masing-masing. Okey, sabar, 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 sabar. Saya belum cakap ni. Okey. One, two, three. Okay, beri komen. Satu Arif, dua Firdaus. Kalau saya cakap stop, baru stop kan? Okay, stop. Okey, kalau kita tengok kat sini, keputusan memihak kepada siapa? Okay, wakil kelas kita, cuba tengok dekat ruangan chat. Siapa yang mendominasi? Saya menampakkan semua nombor dua ya, madam. Tak nombor satu pun. Okay. Alhamdulillah. Okay, jadi dengan ini, saya berlantik Muhammad Firdaus sebagai ketua kelas kita. Semua setuju? Setuju. Alright. Okay, bagus. Okay, baik. Seterusnya untuk penolong kelas kita. Okay, penolong kelas saya nak perempuan eh. Gadis-gadis jelita yang comel kat kelas kita. Okay, lantik dua nama. Okay, so siapa nak mencadangkan? Mana suara wanita-wanita kat sini? Boleh cadangkan. Lelaki nak cadangkan perempuan pun tak ada masalah. Atau dia nak mencadangkan dia sendiri pun tak ada masalah. Ada tak? Amboi terus mute eh. Ada tak? Kalau tak ada, saya suruh Firdaus je pilih mana yang dia nak rasa nak bekerjasama nanti. Tak ada eh. Okey, Firdaus. Saya bagi kuasa kepada awak untuk memilih siapa awak nak jadi penolong awak. Kena perempuan juga eh, madam? Perempuan le, takkan semua lelaki. Tak tahu lah, madam. Saya tak kenal sangat so, dengan yang lain-lain ni. Sebab jangan bercakap kan, tak pernah bercakap pun. Tak tahu lah. Sekalilah peluang untuk bercakap dengan siapa yang awak berkenan nak jadikan awak punya penolong ni. Aduh, macam mana? Jayap. Sem lepas siapa yang penolong? Semester lepas siapa? Siapa penolong Sem lepas? Intan. Intan nombor dah. Nak tukar juga ke? Intan nak jadi penolong ke Sem ni? Nak stay ataupun nak tukar juga? Intan nombor dah ada? Ada. Okay, Intan nak teruskan jadi penolong ke nak tukar? Saya pergi mana-mana. Okay, mana-mana nampak dah dapat jawapan dah. Kita teruskan je. Teruskan. Okay, so Intan okay. So yang lain semua okay ke Intan teruskan? Okay tak okay? Kalau okay, tulis kat komen okay. Okay, baiklah. Seterusnya untuk jawatan kedua, setiausaha. Kalau saya lepas Hakim Henry kan, okay, Sam ni siapa? Jangan risau, setiausaha ni kita akan ada program kan, kita ada paperwork. Paperwork tu saya akan buat dan saya akan bimbing awak cara untuk buat. Okay, so jangan rasa terbeban. Dia macam simple-simple saja. Okay, siapa nak jadi setiausaha? Setiausaha ni kalau boleh yang confident lah. Rasa siapa ke? Kalau tak ada saya
Saya masih macam dengan Arif Jeffrey sebab confidence dia tinggi. Arif Jeffrey, okey. Arif Jeffrey? Arif Jeffrey ada? Ada. Okey, Arif, okey, Arif? Ya. Okey. Apa media? Boleh, apa pula. Situ saya kelas boleh? Boleh je. Tak tahu. Boleh. Astaga. Janganlah buat sini. Jangan risau. Kita kelas ada santai relax-relax. Tak ada beban mana pun. Tanya Hakim. Hakim penat je dia susah macam lepas. Tak rasa jadi setiusa pun. Tak rasa pun kan. So dia ketah atas kelas je. Jangan risau. Apa-apa semua saya akan buat. Saya akan kebanyakan saya akan contact ke tu kelas lah. Macam tu. Tapi yang lain-lain ni in case memandang kita dah bersemuka, kita dah masuk kampus, in case lah kalau ada program yang bersemuka, jadi AJK ni lah dia ada function sikit untuk conduct program tersebut. Okay, next bendahari. Bendahari kita nak perempuan. Okay, ada tak? Bendahari selepas apa? Nuri Nadira? Ya, saya. Okay. So, Sam ni nak siapa pula? Nurin nak pass kat siapa Nurin? Kan Nurin mesti nak stay dengan jawatan tu. Saya okey je. Okey, bagus. Senanglah. Okey, next ialah kita ambil satu je AJK buat masa ni, in case kalau akan datang ada program bersemuka baru kita lantik AJK bawah-bawah dia. Okey, untuk AJK yang seterusnya, yang terakhir ni ialah pembaca doa. Okey, kalau selepas kita ada Syed Hafiz, dia dah kumpul pahala banyak dah selepas. Jadi Syed Hafiz nak teruskan ataupun nak lantik orang lain? Saya nak kasih orang lain kumpul pahala juga. Alhamdulillah, macam ni lah. Bantu-bantu. Saya nak kasih orang lain kumpul pahala. Okey, Syed Hafiz ada calon ke? Kita nak lelaki lah, mana dengan lelaki ni macam doa kan? Yang macam lalim sikit. Adam kan? Adam, okay, Mama Adam ada? Oh, saya tak boleh kot. Tak alim eh. Baca doa mula kelas je, doa belajar je pun. Bukan doa tak alim ke, doa selamat ke. Yelah, boleh lah. Okey, jadi secara official dia untuk semester kita pada kali ini, ketua kelas kita lah Muhammad Firdaus. Okey, Muhammad Firdaus say hi. Hai, assalamualaikum. Hai sahabat-sahabat sekalian. Gitu. Okey, so apa-apa nanti boleh contact Muhammad Firdaus kalau ada urusan kelas lah. Okey, seterusnya penolong ketua ialah Intan Norma Wada. Mana Intan? Saya Widam. Okey, say hi. Hai semua. Okay, next situasi Muhammad Arif. Yes, saya madam. Okay, seterusnya pada hari Nurin. Yes, saya. Okay, saya assalamualaikum, say hi, kawan-kawan. Assalamualaikum, hi semua. Okay. Dan terakhir ialah pembaca doa untuk semester ni, di mana hari-hari beliau akan baca doa. Maksudnya bukan hari, setiap kelas dia akan baca doa awal untuk permulaan kelas, iaitu Muhammad Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak alim lah tu. Bagus, semangat ini yang kita melakukan. Bagus ya saudara Adam. Okey, baiklah. Kita akan teruskan kepada agenda utama kelas pada hari ini, iaitu kita nak memperdengarkan speech-speech ataupun syarahan-syarahan pendek daripada rakan-rakan sekelas kita. Okay, jadi semua dah bersedia? Dah, madam. Okey. So saya panggil ikut ikut giliran attendance boleh ke? Ke atau ada sesiapa boleh yang dia? Okey, Adam apa yang boleh, Adam? Yang satu. Boleh, madam. Yang ikut attendance. Okey, ikut attendance. Semua okey ikut attendance? Semua bersedia ya? Saya nak setiap kali contoh saya panggil nama. Okey, sekarang kena awak buka kamera, on mic dan teruskan syarahan awak. Okey, saya takkan kacau awak tengah bercakap tu. So, bila awak dah stop,
Barulah kita akan bagi peluang kepada rakan-rakan. Nanti yang lain pun bersedia untuk bagi sedikit komen untuk bantu kawan awak mempertingkatkan atau memperbaiki speech ataupun syarahan dia. Jadi yang lain pun bersedia kan, kena dengar juga kawan awak tengah bagi speech ni. Jangan duduk sembang, jangan duduk buat dek je kan. So kita sama-sama fokus antara satu sama lain. Alright, so ready semua, kita akan mulakan. Yang pertama sekali, okay, Nur Hazirah binti Yusaini. Okay, Hazirah ada? Ada, madam. Okay, good. Okay, Hazirah, saya persilakan Hazirah untuk menyampaikan syarahan beliau. Saya persilakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazira binti Yusaini dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan kelas J, kelas BA1173E. Tajuk motivasi saya pada hari ini diambil daripada lagu Paradise. Kerana dia ada kaitan dengan diri saya. Tajuknya ialah Tak Mengapa Jika Kita Tiada Impian. Saya bacakan lirik ya. Antara liriknya ialah, "It's alright to not have a dream if you have a moment where you feel happiness. It's alright to stop. All the breath you breathe are already paradise." Maksudnya di sini, tak mengapa jika kita tak mempunyai impian seperti orang lain, kerana setiap orang mempunyai situasi yang berbeza. Contohnya, kita ada seorang kawan ni, dia pandai melukis. Jadi dia mungkin cita-cita dia akan nak jadi pelukis. Kawan kita seorang ni pula, dia minat mengajar. Jadi dia bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Tapi dalam kalangan kawan-kawan kita ni, kita seorang je yang tiada cita-cita. Jadi kita rasa macam kita rasa macam tertinggal lah dengan orang lain. Jadi lagu ni ada mengajar bahawa tak mengapa asalkan apa yang kita buat sekarang ini, kita bahagia. Dan masih bernafas pun macam sudah memadai. Jadi kita tak perlu tergesa-gesa untuk mencari impian. Kerana kehidupan kita ni panjang lagi. Stage dia ada macam-macam lagi. Sebagai contoh, kita tak minat untuk sambung belajar dan kita nak jaga ibu kita yang sakit kat rumah. Jadi apa yang kita buat itu pun kita dah bahagia kan. Jadi tak mengapalah. Tetapi lirik seterusnya ialah, "But the real world is different from what promised. Dunia ni tak seindah yang dijanjikan. Jadi janganlah jadikan tiada impian itu untuk sebagai alasan untuk kita malas. Kerana dunia sekarang ni semuanya perlukan duit lah untuk menjalani aktiviti harian. Jadi kesimpulannya, kita perlulah perlahan-lahan mencari minat dalam diri kita dan jadikan minat itu sebagai sesuatu yang boleh menentukan masa depan kita. Kerana kita perlulah berusaha untuk mencapai sesuatu." Itu je saya punya speech. Okey, terima kasih Hazira. Sangat menarik. Dia mengolah daripada sebuah lagu, ayat lirik lagu, kepada satu perkongsian tentang apakah makna di sebalik lagu. Okey, jadi saya minta kepada rakan-rakan kelas untuk memberi sedikit komen berkaitan dengan speech yang disampaikan oleh Hazira. Okay, saya akan pick pada nama, so ready. Okey, Nur Fatiha Nafisa. Fatiha Nafisa ada? Ya, saya madam. Okey, Fatiha. Okay, cuba komen sikit tentang speech yang disampaikan oleh Hazira. Madam nak komen pasal apa? Komenlah pengisian dia, cara disampaikan. Muka ke, intonasi suara ke, macam tu. Kalau bagi saya, isi yang Hazira sampaikan menarik. Tapi cuma
meningkatkan ton suara bila bercakap. Hmm. Okey, baik. Terima kasih. So, kita nampak dan juga kita dengar perkongsian daripada Hazira. Okay, isinya ada. Okay, kita dah nampak dah isi dia berkaitan motivasi, macam mana dia bagi tahu kepada kita setiap orang ada cita-cita masing-masing, impian masing-masing dan kita bandingkan diri kita dengan orang lain kan. Kadang-kadang orang tu bawa kereta besar, kita rasa macam, oh dia lah paling bahagia. Tapi sebenarnya kita yang ada kaki ni, yang mampu berjalan, yang sihat walafiat, itu pun sudah boleh buatkan diri kita bahagia. So itu pengisian daripada Hazira. Terima kasih Hazira, saya ucapkan. Okay, baiklah seterusnya. Macam tadi Hazira just kena perbaiki dari segi tone suara eh. Maksudnya suara kita ni dia ada tenaga tau. Ada tenaga tinggi, ada tenaga sederhana, ada tenaga rendah. Okay, jadi boleh sesuai kan. Kat mana orang rasa awak macam kena lantang? Kat mana orang rasa awak kena slow sikit? Alright? Ni tengok juga kan kepada yang lain-lain yang belum present. Okay, baik seterusnya. Nur Nabiha binti Azman. Ya, madam. Alright. You ready? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabiha binti Azman dari BA117. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengharungi saya lawan saya punya rasa takut. Masa tu saya dekat sekolah menengah, saya masuk satu camp kepimpinan ni, semua peserta kena buat aktiviti berkumpulan. Masa tu kumpulan saya kena naik tembok dinding dengan ketinggian 2 meter. Ada 3 tembok, ada tembok, jarak. Jadi kena naik tembok, lepas tu kena melangkah untuk tembok ke seterusnya baru boleh turun. Syarat untuk aktiviti ni adalah bila dah naik, kita tak boleh nak turun. Kita tak boleh pusing ke belakang dan turun. Jalan keluarnya adalah di depan. Jadi disebabkan saya takut tinggi, saya adalah orang yang terakhir naik. Bila saya naik, saya dari tembok pertama nak ke tembok kedua, saya ada masalah sebab saya takut tinggi. Nak melangkah, saya nampak bawah tu sangat tinggi, saya fikiran saya jadi saya fikir saya akan jatuh, saya akan jatuh patah kaki, saya tak boleh buat, saya rasa nak turun. Tapi kawan-kawan saya, groupmate saya semua cakap boleh buat dengan kakak Faisy, dia tolong saya untuk ke depan untuk mengharungi tembok tu. Jadi akhirnya saya dapatlah habiskan aktiviti tersebut. Apa yang saya nak kaitkan dengan motivasi adalah benda tu sama je macam hidup kita. Kita bila kita lalu hidup kita ni, kita tak boleh patah balik. Kita tak boleh nak undur masa, kita kena teruskan ke depan. Memang dalam hidup kita ni memang ada bahagian yang kita tak suka, kita rasa susah. Tapi itulah, kita kena teruskan. Takkanlah kita nak duduk diam, tak buat apa-apa. Kita kena berusaha, percaya dengan qada' dan qadar Allah. Jadi kita kena terus ke depan lah. Kita tak boleh pusing ke belakang. Itu je. Sekian. Okey, baik. Terima kasih kepada Biha. Sangat menarik dia mengaitkan pengalaman pribadi, pengalaman sebenar diri dia kepada perkongsian hari ini, kepada pengisian motivasi hari ini. Okey, baiklah. Saya minta Nelly Lazura untuk bagi sedikit komen. Komen saya rasa space dia okey, bagi saya okey je. Cuma kena lebih cari satu ayat yang buat orang untuk dengar. Itu maksud. Okay, terima kasih. Sama-sama. Maksudnya dari segi penyusunan ayat lah kan? Ya, saya. Macam mana nak susun ayat tu supaya ada intro, ada isi satu, isi dua, kemudian baru penutup macam tu. Okay, so boleh take note juga kepada Nabiha dan juga rakan-rakan lain. Terima kasih Nabiha. Sama-sama.
Alright, baiklah. Seterusnya, Nur Rashidah Izzati binti Khairul Bahri. Ya, yeah, madam. Yeah. Alright. Saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rashidah Izzati binti Khairul Bahri. Saya dari jurusan Perniagaan Pelabuhan dari kelas 3BA1173E. Pertama sekali saya nak minta maaf kalau suara saya tak dengar sebab dekat sini hujan turun dengan sangat lebat. Okey. Hari ini hadirnya saya di sini untuk memberikan satu kata-kata ataupun pesanan kepada remaja kini, kerana apa yang saya ingin sampaikan sangat memberi kesan, mungkin akan memberi kesan positif kepada rakan-rakan saya yang berada di dalam MIT ni. Tajuk motivasi pada saya pada hari ini ialah hormat sesama insan. Kenapa saya pilih tajuk ni? Kerana saya rasa tingkah laku hormat ni kurang kurang dididik dan kurang dititik beratkan di generasi sekarang, kerana mereka merasakan diri dia bagus ataupun diri dia ataupun berfikiran berfikiran ini diri contohnya ini diri saya, saya boleh buat apa yang saya nak, saya tak fikir orang lain. Padahal kita ni hidup bersama-sama dengan orang lain, kita ada kawan, kita ada family, guru dan rakan-rakan. Jadi dengan itu kita kena berfikiran terbuka dengan perasaan orang lain. Oleh itu kita kena hormat apa-apa sekali orang, pendapat orang lain. Sebab sekarang ni kita lebih kepada media cyber kan. Kita lebih berdekatan dengan menggunakan aplikasi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain lagi. So dengan itu kita berkomunikasi melalui skrin. Apa yang kita cakap tu berhadapan dengan skrin. Dan kita tak bercakap dengan orang tu berhadapan bersemuka. So berkemungkinan apa yang kita ingin sampaikan tu tak jelas ataupun apa yang kita ingin sampaikan tu mungkin memberi salah faham terhadap pihak yang kita nak hantarkan. Oleh itu apa segala perkataan ataupun pesanan yang kita ingin sampaikan kenalah berhati-hati supaya mereka tak salah faham. Sehubungan dengan itu, kalau kita hormat dekat orang lain, orang lain hormat dengan orang lain dengan berkata-kata yang baik, orang pun akan pandang macam wah, orang ni belajar, dia ada pengalaman sebab tu dia cakap-cakap macam ni. So dekat itu orang lain boleh nampak kita ni ada potensi untuk bercakap, ada potensi dengan kehidupan. Dia macam dah fasih dengan kehidupan, dia dah tahu kehidupan orang lain. Maksudnya macam dia dah tahu hidup ni macam mana, macam mana nak kawal kehidupan dia. So dekat situ saya harap pelajar-pelajar, saya harap pelajar kini lebih tekankan lagi sifat hormat. Walaupun walaupun dia tu kawan ke ataupun siapa-siapa ataupun orang yang kita rapat ataupun kita panggil sebagai close friend, boleh, tak semestinya kita boleh kita boleh tinggalkan dia ataupun suka-suka bercakap buruk belakang dia. Dia kita bercakap dengan seorang manusia, and manusia tu pun orang mempunyai perasaan macam kita. So fikirlah sebelum kita bercakap apa-apa. Dekat situ dengan ini maka janganlah, jagalah kata-kata kata-kata sebelum kita ingin menyampaikan kepada orang lain, kerana berkemungkinan orang lain tu pun akan terasa dengan kita ataupun tak selesa dengan kalau kita bercakap dengan dia. So berfikirlah dengan matang sebelum berfikirlah dengan matang supaya orang lain pun akan senang bekerja dengan kita. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Stay happy. Okey, menarik. Dia menyentuh tentang soal hormat.
soal komunikasi yang berkesan, soal jaga sensitiviti, jaga hati perasaan orang lain walaupun kita kawan-kawan. Tak semuanya kawan, kita boleh buat suka hati kita kan. Kita walaupun kawan, kita ada juga hak-hak yang perlu jaga. Kena jaga hati perasaan dia, kena jaga barang-barang dia, jaga amanah dia, jaga rahsia dia. Okey, baik. Saya mempersilakan Nurul Jannah Zaidi untuk memberi sedikit komen. Saya rasa dia punya point tu bagus sangat sebab yelah orang sekarang pun macam kebanyakan yang dah hilang common sense antara satu sama lain. So intonasi dia pun best juga. Ada apa-apa yang dia perlu perbaiki? Saya rasa tak ada. Okay. Tu satu pujian yang besar bila tak ada benda kena baiki ni. Okay. Baik. Terima kasih kepada Rashidah Izzati tanya. Okay, seterusnya Puteri Nur Anastasia binti Muhammad Nasir. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Natasha binti Muhammad Nasir daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Okay, tajuk untuk motivasi hari ini ialah keyakinan diri. Okay, sebab kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab saya perasan remaja pada masa kini diorang tak ada keyakinan diri. Kebanyakan orang yang saya jumpa, keyakinan diri mereka tidak terlampau tinggi. Jadi saya nak bagi tahu bahawa betapa pentingnya keyakinan diri ini. Macam keyakinan diri ini akan bantu kita untuk akan memberi semangat kepada kita sama ada untuk diri kita atau untuk generasi-generasi akan datang untuk ada self love, sayangi diri sendiri. Okey. Keyakinan diri ni juga akan bantu kita untuk berfikir secara positif terutama ketika kita dalam keadaan yang genting di mana kita macam di mana kita hidup tu kita tak ada penyesalan apabila kita hidup. Baiklah, keyakinan diri ni juga penting untuk anak-anak yang lahir dengan teknologi. Bila mereka bangun pagi, mereka terus tengok gadget. Jadi bila mereka tengok media sosial tersebut, banyak perkara-perkara negatif yang mereka akan baca. Mana mereka akan mula insecure dengan diri mereka. Mereka akan rasa, wah dia ni cantik, dia ni handsome, dia ni kaya. Tapi saya tak ada apa-apa. Jadi kita ni sebagai orang dewasa, terutama sebagai ibu bapa, bukan saya ibu bapa, terutama ibu bapa, mereka perlu menanamkan sifat keyakinan diri ini dalam anak-anak mereka sebab ini boleh mempengaruhi perkembangan pemikiran mereka sama ada menjadi negatif atau positif. Jadi tips untuk kita yakin dengan diri kita sendiri ialah kita kena sebut saya sayangkan diri saya dalam hati. Lepas tu kena sebut saya ada bakat, saya memang ada bakat dalam diri cuma tak keluar lagi. Kita just kena push diri kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih kepada Puteri Nur Anastasia. Okay, dia dah huraikan, patut ada juga selitkan unsur-unsur humor yang kelakar macam pada ibu apa, saya bukan ibu apa. Maksudnya dia ada, tak ada tegang sangat kan, maksudnya tak adalah nampak nervous walaupun kita tahu semua orang nervous kan. Tapi bila dia ada unsur-unsur humor tu, dia dapat sekurang-kurangnya menutup kita punya nervous tu. Okay, baiklah. Hakim Henry, sila komen. Assalamualaikum. Ucapan okey. Kena buka lampu kot. tu je lah. Terima kasih. Alright, sama. Tu pun salah satu faktor penting ya, bila kita dalam dunia virtual, dunia maya ni, kita kena pastikan lighting okey, mic on. Maksudnya sound system okey, tak ada gangguan-gangguan luar. Sebab itu cabaran-cabaran teknikal lah kalau kita dalam dunia maya ni. So apa-apa pun kena get ready, get prepared. Okay, terima kasih Hakim. Okay, seterusnya
Syafiqah Shamimi binti Muhammad Abdul. Syafiqah Shamimi ada? Syafiqah Shamimi satu. Ada Miss. Alright. Sekejap eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqah Syamim binti Muhammad. Saya dari Fakulti Perniagaan dan Pengurusan. Hari ini saya akan ucapan untuk pasal keluarga. Okey, institusi kekeluargaan bukan terhad kepada unit keluarga asas yang terdiri daripada ibu, bapa tetapi anak-anak juga. Malah turut berkembang kepada unit keluarga yang besar merangkumi nenek, ibu bapa dan sepupu. Anak-anak seperti kita yang sentiasa didedahkan dengan pergaulan antara ahli keluarga dalam persekitaran mereka akan mempunyai sifat yang pandai bergaul, pandai bertoleransi, mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan tidak antisosial. Sebagaimana yang kita dapat lihat, kanak-kanak zaman sekarang mereka terdedah dengan segala gadget dan mereka selalu bermain game walaupun ramai saudara mara sedang berkumpul. Jadi sebagai bapa, mereka perlu berlaku tegas supaya anak-anak mereka tidak terjebak dengan gadget yang terlalu lama sehingga melupakan sepupu yang lain. Sebab kadang-kadang bila saya di kampung, saya juga ada melihat budak-budak yang ada sesetengahnya bermain gadget, sesetengahnya bergaul antara satu sama lain. Maksudnya bermain antara mereka. So, dan jadinya saya lagi suka untuk melihat budak-budak yang normal, yang macam biasa kita dahulu, yang bermain antara satu sama lain. Dan itulah cara untuk kita rapatkan tali persaudaraan antara keluarga. Jadi, bila dah sudah dewasa, semestinya kita akan merasa ada situasi yang canggung bila kita berjumpa dengan sepupu yang lain. Hal ini kerana masing-masing sudah membesar dan sudah mempunyai kerja. Ada yang bekerja, ada yang belajar. Jadinya, bila berjumpa, kita kena luangkan masa yang memang betul-betul bersama. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih dia ucapkan kepada Syafiqah Syamimi. Jadi dia menekankan tentang isu kekeluargaan. Alright. Baiklah, saya meminta kepada Razil Lutfi. Razil Lutfi, sila komen. Razil. Ya, saya Major. Okey, sila komen tentang persembahan daripada Syafiqah Syamimi. Saya rasa penyampaian dia okey, bagus. Tentang keluarga kan tadi kan. Lepas tu intonasi suara dia pun okey, lembut. Saya rasa semuanya okey je. Okey je, okey. Terima kasih Razi. Okey, nampak santai, nampak bersahaja Syafiqah. Tak nampak dia nervous kan. Okey, terima kasih Syafiqah Syamimi. Okey, baik, seterusnya. Okay, Syed Hafiz Ashraf bin Syed Fahmi. Syed Hafiz ada? Ada. Alright. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Syed Hafiz Ashraf bin Syed Fahmisham dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Jadi pada hari ini saya akan memberi sedikit motivasi lah dekat anda semua tentang just be yourself, jadi diri sendiri. Sebab kita dekat dunia ni, kita memang kita tak boleh ikut apa yang orang lain buat. Contoh macam orang tu dia buat bisnes. So dia punya bisnes macam jual. Lepas tu kita macam, aku nak buat juga lah. Padahal kita tak ada, kita tak tahu apa-apa pasal bisnes. So tu kita yang rugi, kita yang lingkup kita punya bisnes. So benda tu dah jadi rugi lah. Yang orang lain berjaya, kita gagal. So kita kat dunia memang kena jadi diri sendiri lah. Kalau kita tahu pasal benda tu, contoh kita tahu kita boleh melukis. So kita teruskan bakat kita dengan kita melukis. Kita boleh jadi seorang pelukis. Kalau kita pandai macam kita pandai berkata-kata, so kita boleh jadi macam kita join aktiviti macam pertandingan berdebat ke. So tu kelebihan kita dah ada, so kita kena manfaatkan lah. So sebab setiap orang lain-lain, penampilan orang lain-lain. So penampilan kita lain, penampilan orang tu lain. So kita tak boleh nak ikut apa yang orang lain buat. Kita just jadi diri kita sendiri. Jika kita macam kita tak ada bakat, kita cari bakat kita. Apa yang kita boleh buat? Apa bakat aku sebenarnya? Cari-cari sampai dapatlah. Lepas tu dekat kita hidup ni pun, kita lagi kita hidup, kita buat je apa yang kita nak. Maksudnya buat je apa yang kita nak, tapi jangan sampai langgar hukum Islam lah. Kita hiraukan apa yang orang cakap. Orang kata buruk pasal kita, orang kata macam-macam pasal kita. Kita abaikan ataupun kita jadikan kata-kata diorang tu macam suatu untuk bakar semangat dalam diri kita. Sebab kita hidup di dunia ni, kita bukan nak ikut apa yang orang nak. Kita ikut apa yang kita nak. Sebab kita pun dekat dunia ni, kita bukan nak puaskan hati semua orang. Baiklah kita puaskan hati diri kita sendiri. Kita pekatkan telinga lah. So itu je lah untuk hari ni pasal jadi diri sendiri. Sekian, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih kepada Syed Hafiz Ashraf. Jadi menekankan tentang percaya diri. Kita kena percaya diri yang kita boleh melakukan sesuatu. Kita percaya diri yang kita boleh jadi hebat satu hari nanti. Yang paling penting sekali, kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita nampak orang tu boleh buat, kita fikir, kenapa aku tak boleh buat? Tanpa kita sedar yang sebenarnya kita tak ada pun bakat tu, tak ada pun potensi tu. Alright, menarik sekali tentang perkongsian Pakcik Hafiz. Okay, jadi saya minta kepada Nur Alia Natasha binti Saharudin untuk beri sedikit komen. Assalamualaikum. Saya rasa penyampaian dia semua bagus je. Tak ada pun masalah. Info yang diberikan ataupun maklumat yang hendak disampaikan tu dapat diterima oleh pendengar. Dari segi pertuturan pun semuanya okey sahaja. Itu je. Apa yang boleh diperbaiki tak? Tak ada kot. Okay. Baik, terima kasih Alia Natasha. Kawan-kawan semua ni kalau nak komen-komen kawan-kawan lain, jangan takut-takut. Kita kena bagi sedikit pandangan, komen untuk kawan kita, untuk diri kita berkembang dan maju. Maksudnya boleh keluar daripada comfort zone kan. Tapi susun ayat, jangan guna ayat-ayat yang boleh menyakit hati orang. Gunakan ayat-ayat yang orang kata kita dengar tu kita rasa lebih semangat nak buat. Macam tu. Alright. Kita puji-puji tapi sambil tu kita cuba cari satu dua yang boleh diperbaiki untuk bantu diri dia berkembang. Alright, untuk orang seterusnya, siapa ni? Okay, Alia Nabila binti Muhammad Zawawi. Okay, Alia Nabila dah bersedia? Saya, madam.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alia Nabila dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Untuk speech hari ni saya nak cakap pasal kita tak perlu untuk sentiasa rasa kuat ataupun sentiasa happy. Okay, ada satu ayat yang saya dapat daripada cerita The Witch Diner, and dia cakap dalam kita nak capai kebahagiaan tu, kita akan lalui dulu kesusahan. So, bila dah lalui kesusahan tu, baru kita akan jumpa kebahagiaan yang kita tak expect pun benda tu kita akan dapat. So, dalam nak capai tu, kita kena sabar and tunggu saat tu. Sebab dalam hidup ni pun tak sentiasa kita kat atas kan. Kita mesti ada juga dekat bawah. So, ibaratnya macam bila kita lalu terowong, bila dekat tengah tu kita mestilah gelap kan terowong tu. Tapi bila dah nak sampai penghujung tu, baru kita akan nampak cahaya sikit demi sikit. So bila dah sampai dekat hujung tu, baru kita akan nampak cahaya yang banyak lah kan. So point dia macam kebahagiaan tu bukan senang untuk senang. So macam jangan cakap bila kita down tu, kita tak salah untuk kita macam sedih je. Tapi kita kena naik lah juga. Tak bolehlah kita nak sedih je. Bila kita sedih pun takkanlah benda, aura positif tu takkan datang sendiri kalau kita tak cari. Lepas tu bila kita terlalu paksa diri untuk kuat ataupun positif bila kita dalam situasi yang kita sendiri rasa kita dah tahu limit kita dah lebih, tapi kita paksa tau. So benda tu jadi toxic positivity tau. So benda tu akan jadi impak yang buruk dekat diri sendiri. Walaupun kita rasa macam, oh aku kena kuat, aku kena kuat. Tapi tak boleh. Sebab bila kita terlalu memaksa, benda tu tak akan hasilkan yang baik pun. So sama juga bila orang sekeliling datang dekat kita and cakap, kau kena kuat, kau kena kuat. Apa yang dia cakap tu tak salah, tapi kita sendiri tahu limit kita untuk bila kita akan okey dengan benda tu. So benda tu kadang-kadang annoying lah kan bila orang cakap untuk kau kena kuat, kau kena kuat. Apa, maybe orang tu tak sedarlah apa yang dia buat tu. Tapi kita sendiri, kita ambil masa untuk kita apa, cari aura positif tu. Sebab macam tu lah, macam hidup kita berpusing kan. Tak sentiasa kita dekat bawah, kita akan dekat atas juga. Tu je. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Alia Nabila. Okey, dia punya konklusi tadi, tak semestinya kita sentiasa di atas dan kita bawa umpama roda kan. Hidup kita ni umpama roda. Okey, terima kasih kepada Alia Nabila. Okey, saya persilakan Nurul Ashikin binti Muhammad Jeffrey untuk bagi sedikit komen. Assalamualaikum. Saya rasa pengisian dia sangat sangat baik dan dia punya percakapan dia pun rasa macam selesa, rasa macam counseling pula. Rasa macam macam terkesan lah sikit. Itu saja ke sikit? Itu saja. Okey, baik, terima kasih. Betul lah kata Sikin tadi, Alia punya penyampaian tu rasa macam macam kita dah kenal lama pula, macam dah rapat ya, padahal baru first time, mungkin ada yang first time jumpa untuk cakap dengan Alia kan. Okay, itu menunjukkan dia ada apa kata, warm vibe. Maksudnya dia punya kemesraan, orang kata apa, kita boleh tahu bila kita duduk bersama tu kita rasa aura positif kan. Okay, mungkin Alia ada aura-aura macam tu. Alright, terima kasih Alia. Okay, baik, seterusnya Muhammad Nakhiuddin bin Rejab. Okay, Nakhiuddin ada? Ada madam. Okey, selamat datang ke kelas kita. Okey, dia dengan Kudin dah bersedia? Kejap madam. Alright. Okey, so sekarang dah 8 orang yang present. Saya tengok semua ada bakat ni. Ingatkan semua pemalu tak kena cakap. Semua ada bakat ni, pandai bercakap. Hebat-hebat rupanya ya. Okey, so kita boleh teruskan kepada Nafidin dan juga yang lain-lain untuk kita buat konklusi tentang pengisian yang disampaikan oleh rakan-rakan pada hari ini. Okey, Nafidin dah sedia? Dah, madam.
Alright. Okay. Assalamualaikum. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Awam kelas J4EC 1103C. Okay. Hari ini saya akan bercakap tentang kejayaan. Setiap kejayaan bermula dengan langkah pertama. Tanpa permulaan, anda tidak akan menempuh kejayaan dan keuntungan. Maksud dia, kalau sebagai contohlah, kalau seseorang tu nak start small business kan, dia kena mulalah. Kalau tak mula macam nak apa kan, nak gerak benda tu kan. So dalam proses tu pula dia kena bersabar, macam kejayaan tu takkan datang bergolek macam tiba-tiba datang, tiba-tiba kaya. Tak ada macam tu lah. Dia kena sabar. Maybe makan masa dalam 4-5 tahun, kita tak tahu. Macam Google dengan Apple lah contohnya. Diorang punya company start dari kecil. Semua company akan start dari kecil kan. Then tak lama sikit, lepas tu macam sekarang tengok company diorang dah semua dah multi-billion punya company. So So we just have to trust the process. Jangan menyerah kalah, jangan cepat sangat give up in the way of making the success. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. So start contoh macam Apple dia orang punya company start daripada garage rumah, and then sekarang dia orang punya company dah kira dia orang punya company terkenal worldwide. So sebab dia orang punya device semua dah digunakan hampir semua orang guna device kan. So sedangkan Apple punya company start lagi lambat daripada Android punya company. Tapi sekarang company Apple boleh compete dengan Android punya company. Okay, itu saja. Okay, baik. Terima kasih kepada Kudin. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bantu Kudin. Okay, saya minta Nur Hazia binti Saini. Sila beri komen. Komen saya, jangan banyak jeda. Maksudnya kalau nak cakap ayat tu, jangan lama berhentilah. Okay, terima kasih Hazira. Okay, maksudnya bila kita cakap tu baru sambung. So bila pertengahan nak menunggu ayat seterusnya tu jangan terlalu lama. Bila terlalu lama nanti orangnya, dia dah bercakap tu, sambung lagi. So pastikan jeda tu dalam 1-2 saat kita dah sambung ayat seterusnya. Alright, okay, terima kasih kepada Kedin. Okay, seterusnya Nur Azim Khairina binti Anas. Alin Khairina ada? Saya, madam. Alright. You ready? Okay. Oh, menarik dah tambah kau. Dah kau biasa. Okay, dah ready? Dah. Alright. Assalamualaikum. Nama saya Nur Adin Khairina binti Anas daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini tajuk motivasi saya adalah kejayaan itu bukan sekadar pencapaian tetapi ianya juga adalah perbuatan.
Semua orang mesti ingin rasa berdiri di puncak kejayaan, bahkan hampir seluruh orang dekat dunia ini menjadikan kejayaan sebagai salah satu pencapaian utama dalam hidup mereka. Namun, adakah kejayaan hanya sebuah pencapaian yang hanya diam pada satu kedudukan sahaja tanpa perlu dikejar? Kenyataannya tidak. Ramai yang tidak tahu bahawa kejayaan mula terbentuk dari setiap perkara yang kita lakukan. Jadi di sini saya ingin mengongsikan tips yang harus ada dalam diri kita untuk menjadi seseorang yang berjaya. Yang pertama, bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati akan menghasilkan karya dan pencapaian yang hebat kerana dilakukan dengan rasa cinta dan keikhlasan. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, kita harus melakukan dengan jujur dan ikhlas. Jadi kita kena bersyukur dengan setiap apa perkara yang terjadi, kerana dengan bersyukur kita akan lebih menghargai kejayaan yang kita dapat kelak. Seterusnya, iringi setiap langkah dengan keyakinan kepada Tuhan. With God, everything is possible. Bersamanya, segala sesuatu akan menjadi mungkin. Walau suka macam mana pun perjuangan kita dan sehebat apa pun pencapaian kita raih, jika kita tidak mengharap kepadanya, maka tidak akan ada hasil yang sempurna. So dekat sini saya nak cakap yang berdoa kepada Tuhan adalah sangat penting, kerana terkadang doalah yang menjadi penutup dan penentu dari segala perbuatan yang kita lakukan. Akhir sekali, kejayaan bukan hanya dilihat dari hasil dan pencapaian yang kita dapat, tapi perbuatan kita selama mencari kejayaan tersebut adalah penting, kerana dari situlah kualiti kejayaan kita dapat dilihat. Itu sahaja daripada saya. Semoga berjaya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Semoga berjaya juga Azrina. Okey, siapa yang berjaya macam ni? Okey, Puteri Nur Anastasia binti Muhammad Nasir. Yes. Dia komen? Dia punya percakapan fits macam tak ada intonasi tinggi rendah. And then saya tengok macam dibaca kot. Itu saja. Okay, baik, terima kasih kepada Puteri. Okay, untuk siapa tadi? Untuk Adi Halina. Okay, sebab nada suara awak tadi satu nada je. Tak tahu kat mana key point yang penting je, kat mana beraya contoh bagai semua tu. So cuba perbagaikan intonasi. Ada naik, ada turun. Alright. Dan kemudian tadi mesti nampak sangat membaca. Kita kadang boleh membaca dekat skrip kita tau. Tapi cuba mata tu kena main peranan juga. Ada pandang kiri, kanan, atas, bawah. Jangan straight sahaja. Alright. Okay, itu untuk ingatan kita semua juga lah. Alright. Seterusnya, terima kasih Azlin. Okay, Nur Aida Syafida binti Kamisu Hadi. Saya. Okay. Dah ready? Nampak tak? Okey, nampak. Okey, saya mula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Syafida binti Kamaswadi. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini saya akan menyampaikan tajuk motivasi tentang masalah bukan penghalang. Sebagai kita sebagai manusia, setiap manusia mesti ada pelbagai masalah. Kita tak terlepas daripada pelbagai masalah. Masalah ni kita tak dapat jangka bila nak datang, ataupun berat ke ringan ke kita tak tahu. So terkadang kita memerlukan kata-kata motivasi untuk membuatkan kita jadi lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan. Terkadang masalah yang kita hadapi ada yang berat, ada yang ringan. So tapi percayalah, semua masalah ada jalan penyelesaiannya. Daripada cara kita untuk selesaikan masalah tu adalah jangan salahkan orang. Kalau kita salahkan orang, benda tu tak akan selesai. Benda tu akan buatkan kita punya hubungan akan jadi regang dengan rakan-rakan yang lain. So daripada salahkan orang, baik kita cari jalan penyelesaian kita untuk selesaikan masalah tersebut. So yang kedua adalah jangan menyerah. Sebagaimana kita tahu, kata-kata seperti don't give up selalu orang gunakan untuk membuat mereka
menghadapi masalah. So dekat sini saya nak cakap adalah kata jangan menyerah ni adalah sangat penting untuk kita selesaikan masalah. Macam contoh, saya ni mempunyai masalah untuk, saya sukar untuk bercakap di depan orang ramai. Tapi daripada kita lari daripada masalah tu, baik benda tu akan datang kat kita dan menghantui diri kita. So dekat sini saya nak tekankan bahawa daripada kita lari, lebih baik kita selesaikan benda tu. Kita kena hadap juga benda tu walaupun benda tu berat. So yang terakhir adalah kita mestilah menghargai benda yang ada di sekeliling kita. Sebagai contoh, saya katakan adalah ibu bapa kita, saudara mara kita, juga kawan-kawan kita. Tanpa mereka, hidup kita akan rasa macam kosong. Disebabkan mereka, mereka menjadi dukungan, sokongan untuk kita mencapai kejayaan. So, akhir kata saya adalah kita perlulah menghargai benda tu walaupun benda tu kecil. So, sekian. Okay, baik. Terima kasih kepada Aida. Aida nervous ke? Banyak. Okay, terima kasih atas perkongsian. Banyak input-input penting yang telah dikongsikan. Okay, saya minta kepada Alia Nabila untuk bagi sedikit komen. Okay, komen saya, saya rasa point dia okey je. Cuma dia kena kurangkan sikit. Jangan tunjuk sangat rasa berdebar tu. Okey, baik. Terima kasih kepada Alia. Saya pasti semua orang tengah nervous ni, okey. Tapi kita cuba cari cara untuk control nervous kita. Okey, ada orang sebelum dia nak bagi speech tu, tarik nafas, bagi tenang ke hati, yang begitu. Ataupun ada orang dia akan dengar lagu dulu, baru dia sampaikan. Terpulang lah cari cara masing-masing yang sesuai untuk tenangkan diri supaya kita tak terlalu nervous. Sebab tadi poin-poin dah ada dah. Poin-poin sedap dah, cantik dah. Cuma nampak sedikit nervous di situ. Okey, seterusnya Nur Alia Natasha binti Saharuddin. Okey, Alia dah ready? Ada. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Natasha binti Saharuddin. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit nasihat atau adab dalam menimba ilmu. Okay, dalam kita menimba ilmu ni, yang pertama sekali kita kena berhenti atau kurangkan berungut dan mengutuk tentang keadaan sekeliling. Sebab bila kita banyak sangat berungut, mengutuk benda-benda kita tak suka, benda tu akan jadikan kita lebih rasa tertekan, rasa tak ada mood nak bekerja, tak ada mood nak belajar. So cuba kita hasilkan rasa bersyukur dalam diri kita. Kita terima je macam mana keadaan sekeliling kita tentu. InsyaAllah ilmu tu akan mudah masuk dalam fikiran. Lepas tu yang seterusnya, kita hendaklah sentiasa meminta dan bayangkan kejayaan dalam doa. Maksudnya kat sini, bila kita sentiasa berdoa pada Allah, kita istiqomah dalam doa kita, InsyaAllah Allah tu mendengar dan akan makbulkan. Lambat atau cepat tu ketentuannya. Tapi kita jangan berhenti. Kita sentiasa minta pertolongan dan bantuan daripada dia. Okey, yang ketiga, kita hendaklah tidak berputus asa dan sentiasa berusaha. Dalam hidup ni, setiap benda yang kita buat, kita mesti kena berusaha. Sebagai contoh, kalau bukan manusia, haiwan, seekor harimau yang nak makan pun dia kena pergi memburu makanan dia. Maksudnya kat situ dia berusaha. Kalau dia tak pergi buru, dia tak dapatlah makan. So kita pun sebagai manusia, kita kena buat benda yang sama. Apa yang kita nak, kita kena berusaha untuk capai dia. Okay, seterusnya, kita hendaklah mendalami atau menghayati perkara yang kita belajar. Sebab kalau kita belajar tu sambil lewa, macam kita tak faham pun apa yang kita belajar. Kita belajar disebabkan kita kena belajar tu je. Kita macam
apa yang kita belajar, biar je lah dengar je macam tu, kita tak faham, kita tak hayati, benda tu lama-lama akan hilang. So kita kena apa ni, hayatilah apa yang kita belajar tu supaya kita ingat dalam kepala dan dapat digunapakai untuk masa depan dan bila yang kita perlukan. Okay. Dan yang terakhir, jika kita pernah gagal dalam kehidupan kita, kita anggaplah itu permulaan pada permulaan kejayaan. Kita jangan, kalau kita gagal sekali tu, kita berhenti kat situ. Kita rasa macam dah cukuplah ni, memang aku tak boleh buat ni, tak boleh. Kita kena try lagi. Mungkin kita ada buat kesilapan, kita belajar daripada kesilapan yang kita buat tu. Okay. Saya akhiri ucapan saya dengan kepada rakan-rakan saya yang sedang belajar sama dengan saya, jangan give up walaupun benda ni susah. Sebab kita nak jadi seorang yang berjaya ni memang susah. Kita kena tempuh je segala cabaran tu. Kita jangan give up dan sentiasa minta pertolongan daripadanya. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Alia Natasha. Jadi dia menyentuh tentang konsep usaha, konsep doa, konsep apa tadi dia kata? Usaha, doa, lagi apa? Misiannya? Key point dia, Alia? Berhenti daripada merumat dan mengutuk macam-macam benda yang kita tak suka. Bersyukur kan? Pun dia sentuh kan tadi. Apa, usaha, doa, syukur. Jadi tiga key point utama yang telah dikongsikan oleh Alia. Okay, terima kasih Alia. Saya minta Azim Hafiz bin Yusiri untuk beri sedikit komen. Okay, assalamualaikum. Saya nak bagi komen sikit. Apa yang dia sampaikan tadi menarik. Dia macam, dia boleh relate dengan semua orang. Lepas tu isi-isi dia pun bermakna lah orang kata. Saya suka dia punya perumpamaan tadi yang harimau tadi tu. Dia bagus-bagus. Itu saja. Ada apa pun diperbaiki? Tak ada. Semua okey. Okey, baik. Terima kasih kepada Alin. Okey, terima kasih juga tanya juga kepada Alia. Okey, seterusnya. Okay, Nur Fatihah Nafisah binti Zaizul Azizi. Fatihah Nafisah ada? Ada, tadi dah komen kan? Okay. Saya. Sudah ready? Dah. Alright. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Nafisah binti Zazul Azizi. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini saya akan memberi speech tentang motivasi untuk orang yang terlahir dari keluarga yang berpecah belah. Seperti yang kita ketahui, bila kita dengar tentang keluarga yang berpecah belah ini, kita akan fikir bahawa hal ini hal yang menyakitkan dan memberi beban kepada anak-anak. Perkara ini terjadi kerana anak-anak mendapat kurang kasih sayang atau perhatian daripada ibu bapa mereka. Untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, kita ataupun orang-orang yang terlahir dari keluarga yang berpecah belah ini perlulah mengubah mindset kita. Mindset tentang anak yang lahir daripada keluarga yang pecah belah ini. Contohnya yang pertama, kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita tak minta pun, kita tak boleh, kita tak diberi pilihan pun untuk lahir di dalam keluarga macam mana. Kita tak diberi pilihan langsung, itu semua di tangan Tuhan. So kita tak boleh nak cakap apa-apa, kita tak boleh nak merungut apa-apa, terima. Tapi kita boleh ubah nasib kita. Kita boleh ubah nasib kehidupan kita, keluarga kita. Kan kita nak teruskan hidup dengan keluarga yang sebegitu, yang macam tu, yang berpecah belah. Seterusnya, orang yang lahir daripada keluarga yang berpecah belah ni perlulah semangat, jangan mudah menyerah. Mungkin ada orang lain yang tahu bahawa kita ni lahir dalam keluarga yang berpecah belah. Tapi kita tak boleh membiarkan persepsi mereka tu mempengaruhi diri kita sendiri. Kita tak boleh bila orang cakap pasal diri kita yang buruk, pasal keluarga kita yang berpecah belah ni, kita tak boleh biarkan saja. Kita macam tak ambil tindakan apa-apa.
tu membuktikan bahawa kita macam macam ni, kita macam oh memang pun aku lahir pada keluarga yang macam tu, pecah belah. Kita tak nak yang tu mempengaruhi diri kita sebab nanti boleh jadikan diri kita ni macam tak boleh nak maju ke depan. Dan kita boleh ambilkan itu sebagai motivasi diri kita dengan kita boleh apa berusaha bersungguh-sungguh sehingga kita berjaya untuk kita membuktikan yang kita ni boleh berjaya walaupun kita terlahir pada keluarga yang berpecah belah. Bila orang, mindset orang lain pasal orang yang keluarga yang berpecah belah ni, mesti orang akan ingatkan yang oh budak ni tak akan berjaya sebab keluarga dia macam ni, macam ni, macam ni. Kita tak nak, mindset orang yang macam tu buatkan anak-anak yang lahir pada keluarga yang berpecah belah ni jadi lagi down, lagi dia tak nak teruskan belajar, tak nak jaya. Dan kesimpulannya, tidak ada orang, macam tak ada orang lain pun yang nak motivasikan diri kita sendiri selain diri kita. Dan kita perlulah bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita perlulah bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan jangan nak menyalahkan takdir ataupun apa. Kita boleh, selagi kita boleh ubah diri kita, kita ubah. Yang saja daripada saya. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih kepada Fatihah dan Fisah. Perkongsian yang menarik. Itu nasi yang sedap didengar. Okay, saya persilakan Nur Rabiha binti Azman untuk bagi sedikit komen. Saya rasa dia punya penyampaian je bagus. Isi dia pun ada sangat membantu. Sangat bagus lah. Itu je. Untuk penambahbaikan, saya rasa tak ada. Dia menyampaikan dengan bagus. Okey, baik. Terima kasih kepada Nafihah. Okay. Itu satu topik yang menarik yang dikongsikan oleh Fatihah Nafisah berkenaan dengan family broken kan. Macam mana kita nak keluar daripada keadaan family broken tu untuk membuktikan bahawa sebenarnya kita mampu juga untuk berjaya. Okey, terima kasih kepada Fatihah. Okey, baik, seterusnya Nurul Ashikin binti Muhammad Jeffrey. Tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Jeffrey daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Tajuk yang saya akan sampai pada hari ini adalah jangan downgrade diri sendiri. Sebab apa saya pilih tajuk ni? Sebab sekarang ni kat media sosial kita boleh nampak orang tayang kebahagiaan, bukan tayang lah. Cuma tunjuklah kebahagiaan. Kalau macam umur dah 18 tapi dah boleh beli kereta Honda, ada duit banyak kan. Kadang-kadang kita cakap buruk tentang diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab how you think can affect how you feel. So bila kita fikir negatif pada diri kita, contohlah kalau kita nak join satu competition, lepas tu sebelum kita join tu kita cakap tak payah cubalah, nanti kalah juga, buat penat je. So nanti kita rasa down, kita punya confidence pun makin menurun, bukan makin menambah kan. So macam mana nak jadi pelajar yang cemerlang kalau kita asyik fikir negatif je. Dan macam contoh kalau dalam kelas kita dah dapat jawapan, tapi bila madam tanya siapa dah dapat jawapan, kita ada jawapan tapi kita takut nak cakap, kita fikir negatif, kita rasa macam ini jawapan salah, nanti kan jawab malu je macam tu kan. So kita tak boleh selalu cakap buruk tentang diri sendiri. So yang kedua, kita jangan compare diri kita dengan orang lain. Sebab diri kita beza dengan orang lain. Muka pun lain-lain, kepandaian IQ pun lain-lain, suara pun lain-lain. Kita-kita, orang lain-orang lain. Kita ada kita punya keistimewaan, orang lain pun ada. So kita tak boleh nak compare lah. So ada orang, setiap orang ada orang punya hebat. So kita tak boleh nak compare. Sebagai pelajar, nak jadi pelajar cemerlang, bolehlah nak compare dengan orang lain kan. So last kali nak cakapnya, kita kalau kita sepatutnya lah tips kita kena cakap empat perkara, at least empat perkara setiap hari yang baik tentang diri kita. Sebelum tidur tu tengok cermin, cakap dengan diri kita, cakap hari ni bagus, hari ni dah dapat belajar, tak apa kalau kita tak faham lagi, so kita cuba lagi. So macam tu kita boleh tambah kita punya confident, kita punya nak belajar tu pun kita rasa macam tak adalah asyik-asyik confident kita rendah sebab kita rasa negatif je kan. Macam alah kau belajar je nanti kau tak faham pun.
macam tu kan. So kita cakap say for nice thing to yourself every day. Lepas tu anggap diri kita best friend. Maknanya kita kena anggap diri kita best friend. Sayang diri sendirilah. So let's wait, love yourself. Asyik. Okey, baik. Terima kasih kepada Ashikin di atas perkongsian. Okey, terima kasih kepada Ashikin di atas perkongsian. Okey, dipersilakan Syed Hafiz untuk bagi sedikit komen. First, saya suka apa topik dia memang nice. First to second, dia confident lah. Memang confident kan? Lah. Betul-betul nampak confident. Saya cakap, okey lah. Dia punya cerita nice. Okey, tapi cuma ni lah. Cakap laju sangat. Tapi overall okey. Saya kasih 9/10. Oh, tu dia juri kita. Okay, sebab nampak confident tu yang bila dah ada idea, dia dah prepare, dia boleh cakap dengan lancar tau. Dia cakap dengan laju. Tapi kena control juga speed. Punya speech tu. Takut nanti ada orang yang tak boleh tangkap ke, tak boleh dengar kan. So control supaya ada jeda sikit, ada stop-stop sikit. Okay, terima kasih kepada Ashikin. Seterusnya, dipersilakan Muhammad Arif bin Jafri. Ya saya kejap. Ya Arif. Saya sokong Arif. Kita ada peminat tak bakal tu kena perform kan? Saya peminat dia. Tu DIY kita. Kita ready? Dia dah kot. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Jafri dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Dan hari ini saya nak kongsikan tentang motivasi berkenaan dengan mengenali batas kita sebagai seorang manusia. Sebelum saya teruskan, saya nak kongsikan satu benda lah. Saya tahu semua orang, mesti ada satu orang tu dalam hidup kita, dia suka buat lawak dan setahunnya dia rapat dengan kita dan kita pun rapat dengan. Dan kita pun suka buat lawak satu sama lain. Betul? Mesti ada. Jadi, dalam buat lawak pun, mesti ada batas. Saya nak kongsikan satu pengalaman lah. Sebelum saya masuk UiTM, saya ada seorang rakan. Saya rapat dengan dia dan dia rapat dengan saya. Dan saya adalah masa buat lawak dengan dia, dia pun buat lawak dengan saya. Macam saya ceritakan tadi. Lepas tu bila saya tengok dia bergaul dengan rakan sekelas dia, dia ambil rakan sekelas buat lawak pasal dia, dia macam tak boleh nak terima. Sebab lawak yang dia orang buat tu, dia lebih kepada mengancam orang. Macam buat lawak pasal rupa, buat lawak pasal kepandaian kita dalam satu subjek. Memang buat lawak tu memang best, memang yalah fun untuk buat lawak. Tapi nak buat lawak pun nak kena tahu juga baik ke buruk ke dekat orang tu. Kita tak boleh buat lawak macam random je. Sebab kalau dengan satu lawak tu pun boleh buat orang down, depressed, ada juga yang bunuh diri. Itu satu hal lah, kita pun tak boleh nak elak kan. Dengan satu lawak pun boleh mengambil nyawa orang lain. Jadi kat situ kita kena tahu yang hampir segala benda mesti ada batas. Buat lawak ada batas, nak bersukan pun ada batas. Dan kita kena tahu batas kita kat mana. Bila kita dah tahu batas kita kat mana, kita boleh cuba elakkan diri kita daripada melebihi daripada batas tersebut. So kalau boleh, nak buat lawak tu biar tak memberi sebarang ancaman, tak beri sebarang keburukan lah kat orang lain. Lepas tu nak buat sesuatu perkara tu, kalau boleh biar tahu kemampuan kita sampai mana. Jangan lebih. Kita tahu kita nak
nak menambahkan stamina, nak menambahkan itu ini semua. Nak kalau daripada segi nak buat lawak apa, nak tambah rakan, nak buat dia rapat dengan kita. Tapi kalau guna cara yang salah, mana kita dapat sesuatu yang kita nak, betul? Jadi tahu batas dan tahu cara. Dan sebagai seorang rakan, kalau boleh dah tahu buat lawak pun tak pandai, tak tahu batas kita dengan orang lain, jangan kita teruskan je dengan apa yang kita lakukan sampai kita pun tak tahu batas kita kat mana. Kalau dah tak tahu, jangan teruskan. Itu je. Lepas tu, sebagai seorang rakan, kalau dah tahu kawan kita dah down sebab lawan orang lain, sebab orang lain kutuk dia, kita kenalah tolong dia. Janganlah kita tak buat apa-apa pula untuk dia. Dan bila dia minta kita jangan kacau dia, kat situ kita dah tahu batas kita. Jangan kacau. Walaupun apa cara sekalipun, jangan kacau. Dia nak masa dia sendiri. Jadi apa saya nak cuba sampaikan, buat lawak, nak buat lawak, buatlah. Tapi tahulah batas kita kat mana. Itu saja kot daripada saya. Okey, baik. Terima kasih dekat kepada Arif Jeffy. Okey, penisian ataupun perkongsian yang menarik yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita ingat selama ni buat lawak semua untuk ketawa je. Tapi sebenarnya ada juga lawak-lawak yang boleh menggura sakit orang, yang boleh mengancam keselamatan orang lain. Jadi ini satu kesedaran yang sangat penting kepada kita, terutamanya lah kita orang-orang muda ni kan. Saya muda lagi, okey. Yang suka buat lawak-lawak ni, kita kena take note. Ada hati-hati yang kita perlu jaga. Jangan kita main sembuh je. Okey, terima kasih kepada Arif. Saya persilakan Muhammad Nakhidin. Orang baru kat kelas kita ni, kita dengar suara dia. Okay, Nakhidin, sila komen. Nakhidin, rejap ada. Loh, mana pula dia ni? Okey, saya beralih kepada Nur Aida Syafidah. Aida Syafidah ada? Ada, madam. Okey, cuba komen sikit tentang penyampaian Arif. Sekejap. dia, cara dia bercakap tu macam lambat. Tapi isi tu okey. Tu je. Okey, terima kasih pada Aida. Okey. Dia macam isi ada apa yang Arif nak sampaikan. Cuma mungkin dari segi tenaga suara kot nampak sangat tenang kan. Bila kita tenang sangat, dia takut orang tidur pula kalau bagi speech yang lama-lama. Dia kena ada kadang-kadang tu macam kena juga lontarkan suara yang tinggi supaya orang macam cepat-cepat terjaga. Sebab poin dah ada dah tu, cuma kena jaga tenaga suara dan juga intonasi. Okey, terima kasih kepada Arif. Seterusnya, Muhammad Fakur Razi Lutfi bin Abdul. Mana ada? Ya, ada saya. Hai Razi. Enggak ada. Razi. Jadi nama saya Razi. Saya dari kos kejuruteraan elektrik. Ni saya akan bagi motivasi tentang ada satu lagu ni. Saya dengar, saya rasa ramai je pernah dengar lagu ni, lagu Aku Budak Girl. Dan saya akan bacakan salah satu daripada lirik dia. Dia kata, aku budak girl yang patah menyerah. Jadi lagu ni ramai tau orang kecam. Tetapi dia sendiri ataupun kita sendirilah. Sebab kalau kita nak berjaya tu, kita kena atas usaha diri sendiri dan bukan orang lain. Jadi setiap kutukan ataupun kritikan orang lain tu, kita kenalah terima dengan fikiran yang terbuka agar kita dapat teruskan apa sikit demi sikit untuk berjaya. Dan kalau nak mulakan sesuatu tu, contohnya seperti apa Naoki cerita tadi, kalau bisnes kan start daripada kecil. Jadi kita kena mulakanlah dengan niat dan meletakkan Allah sebagai niat yang utama untuk kita mulakan sesuatu lah. Lepas tu ada satu ayat ni daripada motivator saya dengar. Dia kata, it does not matter how slowly you go, but as long as you do not stop. Dan lagi satu dia kata,
do not look back with regret but look forward with hope. Jadi saya harap semua yang ada kat dalam grup ni perlulah sentiasa memajukan diri sendiri untuk diri sendiri, keluarga dan juga masa hadapan. Sekian tu saja dari saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Razi. Okey, kalau tengok sebelum ni Razi malu-malu kan. Tapi sekarang dah boleh bercakap. So dah nampaklah perkembangan positif. Okey, baiklah untuk yang komen ni. Okey, saya persilakan. Aku malu Fibir Muhammad. Cuba komen sikit tentang Razi. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Razi kerana dengan isi yang sangat menarik daripada member saya boleh nyanyi tu. Yang sangat menarik, penyampaian juga cukup menakjubkan. Okay, selain tu lepas ni boleh jadikan sebagai sebuah apa orang kata inspirasi ya lagu tu. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Okey, baik, sama-sama. Okay, terima kasih juga kepada Akmal di atas komennya. Kadang-kadang semua lagu-lagu ni ada baiknya, ada yang eloknya kalau kita ambil isi yang lebih mendalam. Okey, kita tak adalah macam nak judge ataupun nak menilai penyanyi ke, melodi lagu ke, tapi tengok kepada lirik ni. Kalau lirik tu boleh membantu diri kita, go with that. Tak ada masalah. Okey, so dah 15 orang yang membentangkan, yang menyampaikan speech. Nampaknya semua mempunyai tajuk yang berbeza-beza, cara yang berbeza-beza. Saya nak tanya kepada 15 yang terawal ni, untuk 15 yang ke seterusnya ini kita tak ada sesi komen sebab ni kita takut drag masa. Jadi yang lain boleh bagi perhatian, boleh ambil isi-isi input-input penting yang disampaikan oleh kawan-kawan awak. Okey, jadi saya teruskan kepada Nuri Nadira binti Nur Akbar. Ya, saya. Okey, Nuri dah bersedia? Okay, baik Nuri. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Nadira binti Nur Akbar daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Hari ini saya akan kongsikan tentang amalan gaya hidup kemas dan teratur. Untuk yang saya nak kongsikan hari ini adalah gaya hidup kemas dan teratur dari segi persekitaran kita sendiri, secara apa perbuatan kita, juga dalam kemas dalam teratur dalam pemikiran kita. Dari segi perbuatan ni, walaupun masing-masing berbeza cara gaya hidup, tapi kemas dan teratur ini adalah perkara yang tidak salah untuk kita amalkan dalam hidup kita. Walaupun kemas dan teratur untuk setiap orang juga berbeza, tapi secara umumnya adalah satu perkara yang boleh menjaga maruah, reputasi dan juga memudahkan cara hidup kita. Sebab antara contoh kemas dan teratur ni sekarangnya cara kita kemas barang. Sekarang contohnya dalam bilik. Kalau kita, walaupun kita rasa kita dah kemas dan teratur, mesti ada je barang yang kalau kita fikir sekarang, barang tu sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Kadang-kadang tu langsung tak jumpa langsung. Tapi kalau kalau kita ubah cara hidup kita, kita cuba untuk kalau tak pun setkan satu tempat tu kat situ je, at least kita takkan dalam perkara-perkara yang elemen yang sama dalam satu tempat. Dengan cara itu kita pun taklah nak cari satu pen je satu rumah nak bersihkan macam tu. Lepas tu kalau dalam reputasi pula, cara orang pandang kita. Walaupun orang kata kita ni kena fikir apa, kita tak bolehlah ambil kita fikir diri kita dan tak adalah terlalu memikirkan apa orang pandang kat kita, tapi kita punya maruah ni kita mesti kena jaga. Maruah diri kita ni tak boleh senang bagi orang senang-senang pijak. Jadi dengan gaya hidup kita ni antara benda pertama yang orang akan pandang. Jadi kalau sekalipun contohnya macam tulisan, sekalipun tulisan kita ni agak pecah-kacir, tapi kalau ditulis dengan kemas, orang akan senang melihat dan orang akan rasa kita ni jenis orang yang senang untuk di senang untuk di
bersosial sekali. Tentu. Lepas tu kalau kerja pula, gaya kerja yang kemas lebih menyenangkan hati majikan kita. Juga sebagai pelajar kepada pensyarah-pensyarah kita. Lepas tu kalau saya kata dalam pergi pemikiran pula, contohnya kalau kita ada satu perkara yang kita mahukan. Jangankan kita tak mula lagi, tapi kita dah pilih dah fikir dah hujung dia. Kita kena ada plan kita, kita kena ada plan A dan plan B. Sebab kalau kita teruskan dengan satu je dan macam okay, kita ikut je nanti apa jadi. Walaupun itu adalah cara hidup seorang, boleh je jadi dia macam cara itu adalah paling efisien dalam diri dia. Dia perlu ada at least poin-poin penting dalam plan kita tu. Sebab kalau contohnya plan A tak jadi, kalau dia tak buat plan B dan plan C, dah tergantung, dah tak boleh nak teruskan dia punya nak capai apa yang dia nakkan tu. Itu yang saya maksudkan dengan kemas dan teratur dalam pemikiran. Pasal kemas dan teratur ni, kalau kita nak ubah diri kita kan, berubah ni susah lah untuk semua orang. Kalau nak berubah dari benda yang kita biasa buat tu susah, tapi kita kalau boleh betulkan apa yang salah dan biasakan apa yang betul. Jadi kemas dan teratur ni dekat mata kita sendiri pun, benda yang orang lain buat kalau kemas dan teratur kita suka. Jadi kita kenalah rasa macam nak orang suka apa yang kita buat. Walaupun kita tak boleh tiru orang tu bulat-bulat, kita boleh mula sikit-sikit. Ambil mula dengan perkara kecil yang kita je nampak. Lepas tu, tapi jangan pula apa yang kita buat ni untuk dipuji, untuk terima pujian. Cukup untuk tidak dipandang rendah oleh orang lain. Selain daripada itu, kalau kita dah mulakan pula kita punya berubah ni, saya tekankan jangan patah balik. Kita boleh kalau nak pause ataupun just ulang benda yang kita selalu buat atau perubahan yang kita dah tambah tu, boleh nak ulang, boleh nak pause kat situ, tapi jangan patah balik jadi orang yang lepas. Tapi daripada lepas dah pause tu, kita fikirkan kita dah berubah, apa perubahan kita buat daripada sebelum perubahan, dan cuba untuk tambah sikit demi sikit. Penamat bagi setiap orang pun berbeza. Kalau kita rasa kita kat situ sudah cukup bagus, itu setakat apa yang kita mampu, kita boleh, kita rasa puas dengan diri. Jangan berbanding dengan orang lain, jangan kecam diri sendiri kalau kita tak dapat sama dengan penamat orang lain. Itu saja perkongsian saya hari ini. Okey, baik, terima kasih kepada Nur Nadira untuk perkongsiannya. Nampak confident, nampaklah dia prepare, okey bagus. Okey, untuk yang seterusnya kita pergi kepada Leli Nazura. Leli Nazura ada? Saya, madam. Alright, sudah ready? Sekejap. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Puan Aina dan rakan-rakan. Nama saya Dina Nazura binti Jasni. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Di sini saya ingin menyampaikan ucapan saya tentang motivasi diri. Persoalannya bagaimana untuk mengekalkan motivasi dalam diri. Cara saya kekalkan motivasi dalam diri, saya akan pegang satu quotes dalam bahasa Inggeris ni, iaitu be the best for the best. Maksudnya, jadilah yang terbaik untuk yang terbaik. Bila kita inginkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, kita mestilah keep on jadi yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita dah lakukan yang terbaik, tapi hasilnya kurang baik. Jadi itu tidak bermaksud kita perlu berhenti untuk jadi yang terbaik. Maka berehatlah sebentar, sebab ya, dalam hidup kita ni tak semestinya kita berada di atas. Kadang-kadang kita ada berada di bawah. Maka kesimpulannya, berehatlah dari jadi yang terbaik. Jika berasa penat, mengharungi segala ujian untuk merehatkan mental fizikal kita supaya kita dapat melangkah ke arah yang seterusnya dengan lebih baik dan menjadi yang lebih kuat dari apa yang kita jangka. Saya tahu tak mudah untuk jadi yang terbaik, tapi jadikanlah kekurangan dalam diri kita ni sebagai satu kelebihan untuk masa akan datang. Yang terakhirlah, kita perlu keep on dengan positive thinking. Sentiasa kekalkan positif dalam diri kita dan elakkan overthinking. Overthinking ni tak salah, tapi jangan terlalu ataupun jangan selalu sangat overthinking. Hal ini kerana overthinking ni boleh jadi dua side, positif dan negative side. Positifnya ialah kita dapat elakkan satu perkara yang tak baik berlaku dalam hidup kita.
Kerana dan negatif side dia pula ialah kita ialah dia akan mengganggu mental health kita kerana terlalu memikirkan perkara yang belum jadi dan menyebabkan motivasi dalam diri kita ni berkurangan. Jadi carilah quotes yang positif dan jauhi vibe atau sekeliling yang negatif. Sekian dari saya, Nili Nazura binti Yasni. Assalamualaikum. Bye. Okay, terima kasih banyak Nili Nazura. Okay. Cara dia menyampaikan tu bagi saya menarik. Dia timbulkan persoalan, kemudian dia ada statekan quote-quote yang menarik, kemudian dia huraikan. Okay, so menariklah. Maksudnya kita tak adalah cakap seorang-seorang kan. Bila kita timbulkan persoalan, maksudnya kita menyediakan ataupun kita mengajak audien tu untuk sama-sama dengan kita. Walaupun kita tak dengar jawapan dia, sekurang-kurangnya dia bercakap dalam hati, bercakap dalam fikiran dia. Agak-agak aku macam tak, ada tak macam tu? Dia berfikir. Taklah kita direct cakap macam seseorang kan. So bila tadi ada selektor persoalan tu, itu salah satu teknik dalam menyampaikan speech. Okay, terima kasih. Seterusnya, Nur Asma Syazwani. Asma ada? Asma? Alright. Okay, nanti yang lain-lain boleh teruskan. Dan pastikan jangan lama-lama sangat sebab dia dah nak maghrib. Nanti kan habis kena lambat sikit pula. Sebab saya nak pastikan semua orang dapat sampai kan. Okay. Asma okey tak? Kalau tak saya panggil yang lain dulu. Okay, so tak apa kita drag, kita teruskan sementara nak tunggu Asma kan. Okay, Nur Husna Syahidah. Ya, yes, saya medium. Okay, Husna dah sedia? Sekejap. Ya, Asma kejap lagi ya. Bagi settle problem Asma, nanti kita sambung. Okay, Husna. Dah ready? Ya, yes, saya. Okay, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Husna Syahidah binti Johari. Saya ada motivasi yang ingin dikongsikan untuk kawan-kawan saya sekarang. Okey, yang pertama untuk kawan-kawan saya yang sedang berjuang untuk mencapai impian masing-masing, saya cuma nak bagi tahu kepada awak semua, seharusnya awak semua mesti percaya dan yakin kepada diri sendiri dan jangan biarkan sesiapa pun untuk jatuhkan diri kita sama ada dari segi fizikal ataupun rohani. Dan kita mesti ingat bahawa dalam dunia ni tak ada pun negativiti dan hanya ada positiviti sahaja. Satu perkara yang membuatkan saya berani untuk melangkah ke hadapan adalah ketika saya sentiasa bersama keluarga dan kawan-kawan yang sentiasa mendorong saya. Oleh itu, kita mestilah mempunyai kawan yang baik, sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik kerana kita juga merupakan orang yang baik dalam dunia ni. Dan untuk pengetahuan semua, proses dalam meraih semua kejayaan itu sendiri lebih bahagia daripada dapat terus kejayaan tu. Jadi, kita boleh ubah stres tu jadi hal yang menyenangkan kita dan enjoy dalam mencapai kejayaan itu sendiri. Ataupun orang English panggil, go with the flow and enjoy yourself. Sebenarnya, kita jangan terlalu paksa diri kita sendiri sebab hasil di penghujung tu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kalau sesuatu tu menjauh dari kita, maka ia tak akan pernah datang. Dan kalau sesuatu tu memang dia ditakdir. Dan kalau sesuatu tu memang dah ditakdirkan untuk kita, memang ia takkan ke mana. So keep that in your mind. Dalam hidup ni, kita mesti pernah rasa kecewa kan? Paling kecewa bila kita tak dapat apa yang kita target. Betul tak? Kecewaan ni sebenarnya mengajar kita erti kehidupan yang sebenar. Yelah, mana ada kehidupan yang tenang tanpa masalah kan? Jadi, kita kena teruskan perjuangan tu walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Waktu kita gagal tu, bukan bermaksud kita kena menyerah dan berhenti berusaha. Tapi, kita perlu ambil peluang tu untuk mencapai impian kita dengan lebih berusaha ataupun smart work. Sebab, semakin banyak kita berusaha dan menunjukkan minat atas sesuatu perkara, semakin banyak ganjaran yang kita akan dapat nanti. Oleh itu, kita jangan terlalu merendah diri dan sentiasa tonjolkan diri dalam pelbagai perkara yang kita minati.
dan yang paling penting percaya kepada diri sendiri bahawa kita mampu melakukannya. The main pointnya ialah kita usaha, tawakal dan akhir sekali kita redha. Nah, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Husna di atas perkongsian. Suara dia macam suara tengah bercerita kan? Ada intonasi yang menariklah untuk kita dengar, selesa lah untuk kita dengar. Okey, baik. Seterusnya, terima kasih kepada Husna Syahidah untuk perkongsiannya. Okey, seterusnya Nur Eliana binti Abdul Rashid. Boleh dengar kah? Okey, boleh, boleh. Okay, Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan bercakap tentang kesihatan mental diri. So sebelum tu saya akan bagi sedikit information. Tema untuk Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia pada tahun ni adalah Let's Talk Minda Sihat, Bertindak Segera Harapan Terbina. Jadi seperti yang kita tahu, Hari Pencegahan ni pada setiap tahun diadakan pada 10 September daripada 2003. Dan masih lagi berlangsung sampailah tahun ni. So tema yang dibawa adalah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bagi memainkan peranan penting dalam mencegah insiden bunuh diri berkaitan tingkah laku tersebut. So dalam hal ni, apa yang kita perlu tahu tentang kejadian bunuh diri? So pertama sekali, mereka memerlukan pertolongan dari orang sekeliling untuk mengurangkan keperitan emosi yang dilalui. Yang kedua, mereka yang ingin membunuh diri selalunya masih lagi teragak-agak untuk meneruskan niat mereka. Dan yang akhir sekali, pertolongan dengan cara yang betul pada masa yang tepat boleh menyelamatkan nyawa mereka. Jadi tidak dinafikan lagi kita sekarang ni mempunyai ramai kawan yang mempunyai pelbagai masalah. Contoh macam masalah kawan, keluarga, akademik. So satu-satu perkara yang kita dapat sumbang hanyalah dengan mendengar, berada di samping mereka dan memberi sokongan agar kawan kita ni dapat meredakan kesukaran yang dirasailah. So sebagai kawan yang baik, kita jangan lontarkan kata-kata yang negatif atau buat kawan kita tu rasa tak selesa, macam cakap masalah diri kita ni macam lagi lah berat daripada masalah kawan tu. Sebab benda tu akan buat mereka lagi down. Lepas tu nanti macam keadaan akan jadi lagi teruk lah. So sebabnya semua perasaan dan emosi adalah valid dan penting, walau sekecil mana pun masalah yang diorang lalui. Tingkah laku awal bunuh diri seperti mempunyai idea bunuh diri, rancangan bunuh diri, cubaan bunuh diri adalah antara punca seseorang tidak dapat mengawal diri mereka daripada nak mempunyai nafsu untuk bunuh dirilah. Apabila macam kita rasakan berat yang kita, beban yang kita pikul tu macam terlalu berat, kita mestilah cari someone yang macam kita boleh depend on, macam kena ceritalah maksudnya supaya kita tak rasa keseorangan. Cumanya jangan pendamlah. And lagi satu, macam kita tak perlu nak tergopoh-gapah dalam mencari solusi kepada satu masalah. Kita kena ambil masa sedikit untuk memahami tentang masalah yang dihadapi tu, ataupun macam kena faham diri sendirilah supaya kita dapat settle dengan elok masalah tu. So kita ni macam sebenarnya adalah musuh kepada diri sendiri. Jadi kita jangan berhenti berlawan dan jangan cepat sangat berputus asa kalau ada masalah yang macam berat sangat. Sebabnya Allah juga telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh diri, sungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Kiranya tak ada satu nyawa pun yang tak penting dalam dunia ni. Semuanya penting, semua orang penting. Sekian tu saja. Okay, baik, terima kasih kepada Eliana. Perkongsian sangat menarik. Dia telah mengaitkan tentang tema yang orang kata tengah trend, maksudnya tengah apa sih? Tengah apa sekarang? Dia kata tema tu sekarang ni bulan 10 ialah bulan sambutan kaunseling kebangsaan. Okay, selain daripada itu juga merupakan bulan untuk menyerti kesihatan mental. Jadi Eliana telah berkongsi berkaitan dengan kesihatan mental, kepentingan kita menjaga kesihatan mental. Terutamanya kita orang-orang muda ni kadang-kadang trigger dengan isu-isu nak bunuh diri kan. Tapi sedarlah bahawa setiap nyawa itu sangat-sangat
kita perlu hargai sebab hidup kat dunia ni sekali sahaja. Once kalau kita ambil action yang sangat buruk itu dengan membunuh diri, secara tak langsungnya sudah bazirkan kehidupan dekat dunia ni. Dan readylah untuk pembalasan dekat akhirat. Macam kita tahu lah macam tadi Eliana dah sentuh tentang Al-Quran, itu pun menarik. Itu antara salah satu teknik dalam speech. Kita selit-selitkan fakta, contoh ayat Quran ke, ayat hadis ke, selain daripada kata-kata hikmah yang lain. Okey, terima kasih kepada Eliana. Okay, seterusnya, Nurul Jannah binti Zaidi. Saya, Madam. Alright. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu tajuk saya macam lebih kurang dengan Eliana. Tapi kita tak plan pun. Oh, itu okay, tak ada masalah. Okay. Assalamualaikum, nama saya Nurul Jana dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Tajuk yang saya pilih hari ini adalah berkaitan tekanan perasaan dalam kalangan pelajar. Kebelakangan ni kita dengar banyak laporan pasal masalah tekanan perasaan since PTPR ni kan. Ada setengah orang dia tengok benda ni isu kecil je, tapi hakikatnya masalah tekanan perasaan ni adalah masalah yang serius dan kita tak patut cakap masalah ni sengaja dibuat-buat ataupun mengada-ngada. Okay, based on data and analysis pun, tekanan perasaan ni memang wujud and patut diberi perhatian. Kebanyakan orang yang ada masalah ni, dia lebih cenderung untuk bunuh diri daripada nak atasi masalah ni. Sebab itulah kes, kita tengok kes bunuh diri dekat negara kita ni makin meningkat. Okay, apa sebenarnya punca tekanan ni berlaku? Kalau mengenai PDPR ni, kita tahu pelajar mesti stres sebab kena belajar sendiri tanpa bantuan lecturer dengan kawan-kawan depan mata. Pergerakan kita pun terbatas sebab asyik duduk depan komputer je dari pagi sampai petang ada kelas online. Keadaan ni yang sebabkan kita rasa terkurung and tak bebas bergerak. Okay, dengan masalah internet, connection, ruang belajar tu selesa ke tak, masalah family lagi, semua benda ni boleh jadi punca tekanan. So macam mana kita nak atasi tekanan ni? Banyak cara yang kita boleh buat and antaranya kita boleh share masalah kita dengan orang lain. Share dengan family atau kawan-kawan rapat yang korang percaya. Bila share masalah dengan orang lain ni, at least kita akan rasa lega and dapat kurangkan tekanan sebab kita rasa ada orang sayang and care pasal kita. Okay, yang kedua pula, self-love. Macam mana tu? Kita kena take time and bertenang, tarik nafas yang dalam and cakap kat diri kita, it's okay macam tu. Kata-kata ni dia macam sikit sebanyak dapat tenterangkan perasaan kita. Next, kita kena selalu think positif. Selalunya stres ni mesti jadi sebab kita selalu overthinking atau kita salah tafsir sesuatu keadaan tu. Kita try lah untuk think positif dan cari hikmah dalam semua benda yang terjadi. Lastly, yang paling basic sekali akar dalam kehidupan kita, which is jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Kita boleh beribadat ikut agama masing-masing. Kalau Muslim, kita boleh zikir and solat sunat minta ketenangan dari Allah SWT. Beribadat ni memang dapat melegakan perasaan and bagi sokongan emosi dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noah Azman Syazwani dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Saya akan bagi speech pasal stres. Okay, so sekarang pandemik COVID-19 macam apa yang Eliana dengan
tak ingatlah siapa sebelum ni, yang cakap pasal tekanan perasaan dengan bunuh diri. So ada kaitan juga dengan saya punya topik. Macam COVID sekarang punca stres sebab ramai yang hilang punca pendapatan untuk keluarga and student pun sama sebab ODL lagi banyak kerja daripada kita orang kelas face to face. And persekitaran kat rumah pun beza dengan situasi di universiti. Macam kalau kat rumah siblings ada adik-beradik lain yang ODL juga, so jadi macam crowded, macam tak persekitaran kita tak tenang. And stres ni pun berjadi boleh menyebabkan bunuh diri. Macam tadi ada sebut pasal kes bunuh diri meningkat. Macam ada satu artikel dia cakap dia sebut 638 kes bunuh diri dalam masa 7 bulan untuk tahun 2021. Tahun ni meningkat hampir 60% daripada tahun yang lepas. So dekat sini saya nak explain macam mana nak saya nak terangkan langkah untuk atasi masalah stres. Okay, first saya kongsi masalah dengan keluarga macam seperti ibu bapa, sebab ibu bapa lebih banyak lebih banyak berpengalaman. Asma, kejap Asma tengah azan. Tak eh? Okay Asma, boleh dengar tak? Boleh. Mesti saya tiba-tiba kau gelap, Mat. Okay, so boleh teruskan Asma? Tadi dah pasal kongsi masalah dengan keluarga, saya sambung beriadah. Beriadah ni dapat melupakan masalah yang bersarang kat dalam kepala otak kita sebab bila kita beriadah, ada macam tempat yang khas untuk beriadah, taman rekreasi, ada banyak pokok-pokok and persekitaran yang baik akan bagi kita punya mood ni macam okey juga. Okay, next, sentiasa berfikiran positif. Jadikan satu masalah tu sebagai cabaran dan pengalaman untuk kita. Lepas tu jauhkan diri daripada orang yang toksik. Sebab orang cakap sekarang toksik, lepas tu kecilkan circle kita. Jangan kenalan yang ramai ni pun tak boleh macam bagi kita kesenangan juga sebab tak semua orang suka dengan apa yang kita dapat and boleh terima dengan apa yang kita ada. And the last one is beribadat kepada Tuhan sebab ketenangan hati dan urusan duniawi ni semua adalah kurniaan dan ujian yang diberikan oleh Tuhan. Sekian, terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih kepada Asmat Syazwani. Okey, baik. Seterusnya, Siti Nur Ain Ashikin binti Syamsul Aman. Siti Nur Ain Ashikin ada tak? Ada, madam. Alright. Kita ready? Ada je, eh. Okey. Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Ain Ashikin binti Syamsul Aman daripada Fakulti Kejuruteraan Kimia. Hari ini saya nak kongsikan kongsikan pendapat saya tentang putus asa. Kenapa saya pilih topik putus asa? Sebab kita selalu dengar orang bagi ceramah or orang bagi nasihat kat kita, jangan putus asa, jangan putus asa, jangan putus asa sebab apa yang kita lalui sekarang, semua usaha yang kita buat sekarang akan terbalas bila kita capai apa yang kita nak tu. Tapi bagi saya putus asa tu boleh je. Kita boleh je sebenarnya kalau nak putus asa. Contohnya kan, saya bagi contoh sebab maksud putus asa yang saya nak terangkan ni bukan putus asa macam putus asa dengan kehidupan kita, tapi putus asa dalam sesuatu aspek, putus asa yang bagus bagi saya lah. Contoh, saya bagi contoh yang paling dekat lah dengan kita. Kita student kan, mesti ada dalam kalangan kawan-kawan kita at least seorang yang drop course yang kita ambil sekarang. Dia drop course kita and dia ambil course lain. Dekat situ pun kita boleh nampak yang dia ni putus asa untuk belajar kos kita. Tapi dia tak putus asa untuk belajar. Dia just putus asa untuk belajar kos yang kita tengah belajar sekarang. So dia dekat situ saya rasa dekat situ kita patut putus asa sebab kita sebagai student pun takkanlah kita nak buang masa kita dekat dalam course yang kita tak nak belajar, yang kita tak boleh belajar, kita tak boleh go dalam subjek tu. So saya ambil putus asa ni, saya bagi buat dia konsep macam gagal. Kalau kita gagal, kita boleh cuba lagi. Kita gagal banyak kali, kita still boleh cuba banyak kali. Macam tu juga putus asa. Kalau kita putus asa dalam jalan yang A, kita boleh pilih jalan B. Kalau kita putus asa jalan B, kita boleh try jalan C. So maksudnya kita ada banyak jalan, so kita boleh take time kita untuk capai apa yang kita nak. Kita tak boleh guna alasan macam awal sangat nak putus asa. Lambat sangat dah kalau nak putus asa. Sebab putus asa ni, dia bagi saya putus asa ni perlu untuk orang yang maksudnya macam contoh kita punya mental, semua orang punya mental tak sama tau dia punya kekuatan. Ada orang ada pressure sikit dia dah boleh dapat mental health dia dah boleh jadi teruk. Ada orang boleh terima pressure yang teruk. So untuk kita maintain kita punya mental health tu, kita kena tahu bila kita kena stop buat benda ni, bila kita patut still go untuk apa yang kita nak. Maksud kalau kita stop something tu, itulah putus asa sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tak tahu yang kalau kita stop tu orang macam dia berhenti kejap je, bukannya dia putus asa. Sebenarnya kalau kita stop buat something yang kita tengah buat tu kira putus asa. So itulah apa yang saya nak kongsikan pendapat saya hari ni pasal putus asa. Okay, baik. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Siti Nur Ain Ashikin. Okay,
perkongsian yang menarik. Okey, untuk yang seterusnya, okey, ada lagi 8 orang ni, 8 orang yang berbaki yang belum lagi kongsikan ni. Okey, kita nak teruskan ataupun kita tangguhkan pada minggu yang seterusnya? Okey, ada pesan-pesan? Saya cadangkan kita bawa ke next class lah. Okay. Betul? Boleh-boleh, tak ada masalah. Saya ikut ketua kelas. Terlalu banyak masa. Saya ikut ketua kelas. Okey, jadi memandangkan ketua kelas kita dah bersuara dan mencadangkan untuk kita tangguhkan lagi baki 8 orang ni kepada minggu hadapan. Jadi saya minta minggu depan kita ada talk. Kita kan patutnya minggu ni kan talk program kerjaya, tapi sebab kita punya penceramah je ada hal urusan pada minggu ni, kita tangguh pada minggu depan. Jadi minggu seterusnya yang baki 8 orang ini akan sampaikan speech dan juga minta kepada presenter kumpulan pertama dan kumpulan dua untuk bersedia. Okay, yang kumpulan kedua ni kalau anda kata ada masa lagi kita akan teruskan, tapi kalau tak just prepare. So group satu dan juga group dua ni prepare untuk presentation. Yang baki 8 orang yang belum sampaikan speech ni kita akan sambung pada yang seterusnya. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, boleh. Alright, so kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Okay, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang telah berkongsi idea, berkongsi input untuk slot motivasi pada hari ini. Sangat banyak yang kita perolehi, sangat membantu diri kita. Maka saya minta kepada rakan-rakan lain ambil manfaat daripada perkongsian rakan-rakan anda. Okay, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam.